Tempat menarik di Pulau Pinang. 4-10. Halo, halo, halo. Di episode kali ini kita pergi pesta Pulau Pinang. Tapak pesta ini kan ada di Sungai Nibong, dekat tuh terminal bus tuh. Di sini kamu akan jumpa banyak jenis kedai. Kedai cenderahati ada, kedai pakaian ada, kedai bandel ada, kedai jual karpet pun ada. Harga tiket dia 5 ringgit seorang untuk orang dewasa, manakala anak-anak pula kasih free jawab kan. Pesta ini kan setiap tahun dorong buat, dari 28 November sampai 31 Desember. Antara benda yang best di sini kan, banyak tempat cantik-cantik dorang sudah hias. Jadi kalau yang suka selfie itu memang ngamlah di sini orang bilang. Tempat ini saya panggil sebagai section lampu-lampu. Banyak lampu perhiasan di sini. Paling best kalau mau pergi sini kan waktu malam sikit. Oke, sekarang nih dua Cinderella mau pergi dewan, dong bilang. Dorong mau tengok apa ada di sana. Wow, ada band Sada Borneo tengah rehearsal. Nah, terus menari badai lepas tengok tuh Sada Borneo. Menari pula dia sama Transformer sudah. Astaga. Sesi bergambar bersama Autobots. Nah, kita sampai sudah di tempat paling best di pesta nih. Dia punya fun fact guys, kalau kamu mau tahu banyak yang best tau. Macam Vortex, Challenger, Mega Coaster. Malas lah mau cakap, kamu datanglah sendiri guys. Macam-macam ada. Harga kupon dia pula 5 ringgit satu kupon. Nah, tuh mau merebut sudah si Melkono. Semua dia mau main sendiri. Nah, di sini kami beli 100 ringgit punya kupon lah. Dari jauh sudah kami nampak nih Eurowings besar betul demo musik. Apalagi jadi inilah games pertama yang kami pergi coba. Untuk naik nih, kamu perlu bayar 3 kupon satu orang. Iya, kita pergi mana lebih ya? Berdiri bang Amri. Sakit jantung saya, ho. Macam lemah kaki saya gila. Oke, betul Mel. Setidih. Oh ya Tuhan. Aduh. Saya mau berdiri, ya sebenarnya baru. Jangan capi. Berdiri, gila. Sumpah. Mami. Oh my God. Sakit jantung. Oke, berdiri slow. Bah, cukuplah sudah kita tinggal si Mel yang ketakutan tuh. Sekarang kita layan view dari atas Pesta Pulau Pinang. Let's go! Oke, lepas penat sudah si Mel nangis-nangis di atas tadi kan. Sekarang kami mau pergi main teka nomor bertuah. Kalau bertuah dapat patung guys. Ini nomor-nomor bertuah dia. Alamak, si Mel tidak dapat oh. Sedih sudah dia. Wow, si Jess dapat geng. Nomor bertuah dia adalah nomor 5. Ada orang dapat patung baru. Siok tidur di malam belok-belok patung. Oke,
Okay, game seterusnya kita pergi rumah hantu ataupun Frightmare. Jeng 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 jeng. Excited Bani Dua Sumandak di belakang nih. Are you ready guys? Are you ready to be takazut-takazut? Alah, habis sudah. Punya gantung. Andu masih mel. Nangis bah dia. Sebelum balik kami jalan-jalan dulu sini pici mata kasih hilang takut. Ba, jadi jangan kamu lupa pergi sini ya. Best. Okay guys, habis sudah siri kita untuk kali ini yaitu tempat menarik di Pulau Pinang. Jadi kita jumpa di siri yang baru. Jangan lupa like, subscribe, dan share. He said one day. On the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. These are the nights to never die. My father told me.